Ah, inilah okay, dia. Okay. Pelan. Pak itu tuh. Pak. Habisin ban, Bro. Kembali lagi nih bareng saya Gunawan. Jadi video kali ini kita bakal belusukan sama kawan-kawan dari 12 Pas. Terus asisnya juga ada dan komunitas baru nih, Boxer Medan Community. Nah, kita bakal main di sekitar Kota Limbaru. Dan kayaknya trek kali ini licin nih, karena semalam hujan dan sekarang masih gerimis. Kayaknya bakal banyak yang kepleset. Gimana keseruannya kayaknya? Ikutin terus nih ya video ini. Oke, mantap. Ayo. Oh, mak tang. Salah rupanya. Iyalah, satu dia. Kanan kita, Dip? Iya. Pelan, Dip. Ya, Pak Ed, tuh. Pak Ed. Oh. Jurassic Park. Apa Jurassic Park? Itu kami bilang treknya Jurassic Park. Siapa? Kan kemarin jatuh ya kalau masuk video tadi. Di mana? Ya lagi. Dengar suaranya itu fret, nengok belakang, waduh. Itu dia jatuh. Rizky itu jatuh. Lo jatuh juga lagi? Lo juga lagi? Iya, kaget dong gue. Oh, oh, itulah kau alasan gue. Terus alasan kenapa. Oh, tunggul. Oh, jadi lapang ya? Hehehehe. Wow. Oh.
gila. Kacau ya. Di gue sekali ini ada dua kawan kita yang kehilangan, entah kemana nih. Om Wek! Om! Om Wek! Ada! Ada enggak? Alah! Semalam wah anggur hilang ini wah ube pun hilang. Kacau ini. Waduh, ini lucu nih. Baru kali ini nih, saya kehilangan kawan gue. Untung aja masih nemu nih. Tapi yang berikut ini lebih lucu lagi nih. Karena habisin ban gue. Hei, gun. Waduh, gila kok gun. Kaget awal. Aku mau ngambil lemer kan. Gak apa-apa nih. Kereta. Ya sih. Tadi aja sampai Gunawan ngelindas Gunawan tadi. Siapa awal jatuh? Sisam gak? Baru bisa rak semua itu. Sama ini, oh ini. Oke. Nah, rencananya karena kemarin hujan semalaman dan pagi ini pun masih gerimis, kami berniat untuk bermain santai nih kawan guys. Tapi mau gimana lagi? Rencana tinggal rencana. Karena kalau Raider Lhasa udah ngumpul, bawaannya pada mau seru-seruan aja nih. Main bola di kampung, makan anggur ya. Ya. Oke. Yeah. Wih. Yeah.
Oke, okay, Om Sam. Oke, okay. Mencagak samping. Oke, okay. Turun ke paret. Oke. Okay. Cuaca boleh aja hujan nih, dan langit tidak apa-apa mendung. Karena kalau udah weekend, yang saya tunggu-tunggu adalah bisa riding bareng rider-rider Lhasa nih. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kawan-kawan gue semua nih. Akhir kata, saya Gunawan dan sampai jumpa.